Buka. 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 Jangan buka, eh. Outnya Adlin Rambe dari tim Leslar mencuri perhatian para netizen. Fan Leslar terutama, guys. Bagaimana tidak, sahabat yang dipungut oleh Rizky Billar setelah di PHK dengan alasan demi keluarga, ia akhirnya memutuskan season, memutuskan berhenti undur diri dari tim Leslar. Ya, Pak, semoga lelahmu menjadi berkah untuk keluargamu. Salam pejuang keluarga. Membalas sentilan banyak netizen tentunya itu, guys. Ya, Lesti dan Billar sebelumnya mengangkat Adlin menjadi sang asisten adalah untuk menolong memberikan berkah. Namun nyatanya setelah Adlin banyak relasi, rupanya ia memilih undur diri dari tim Leslar. Hingga akhirnya banyak netizen yang cerdas mengungkapkan mungkin yang bikin gemes fan Leslar itu bilang mau fokus ke hamil istrinya. Ternyata dia pindah kerja ke tetangga yang notabene katanya teman baiknya Leslar. Tapi biarlah, masih banyak kok orang yang butuh kerjaan dan juga semoga dapat pengganti yang lebih baik dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dan dedek juga manusia yang punya rasa, punya hati. Sakit hati mah dan kesel pasti ada. Tapi segala sesuatu ambil hikmahnya. Mungkin Allah ngasih petunjuk buat kakak dan dedek. Sebelum terlanjur, orang yang tidak jujur mah mau kemana aja juga tak akan berhasil. Mungkin Allah akan menggantikan sahabat, teman, rekan tim yang jauh lebih baik dari mereka. Yang penting kakak dan dedek, Abang L sehat-sehat aja. Leslar makin jaya, makin maju, makin top, makin makin, makin banyak orang yang mau kerja sama, banyak partner yang solid. Amin. Tentu ini bikin adem kita. Ya, doa untuk Leslar yang selalu akan bertumbuh berkembang dan menginspirasi banyak orang. Tentu keluarnya Adlin ini sendiri menjadi banyak pertimbangan bagi Rizky Billar. Adlin kini sudah semakin mahir melakukan endorse. Tentunya hal itulah yang menjadi alasan ia pun akhirnya keluar dari tim Leslar. Selain bekerja sama Putra Siregar yang notabene sahabat Rizky Billar, ternyata Bang Adlin begitu orangnya, tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diri. Waktu susah ngemis-ngemis es, sudah punya tabungan malah milih berpaling. Billar juga bangga kalau sahabatnya bisa sukses. Gak masalah, dapat pahala, saling membantu. Tentunya keluarnya juga pamit secara baik-baik. Adlin modal ganteng, berpendidikan sarjana, kalau mau jadi artis pun gampang. Tapi ini yang dikatakan menusuk dari belakang. Ya, enggak apa-apa, hidup itu pilihan, cari yang lebih baik. Tentu seperti itulah yang terjadi pada Adlin, memilih yang lebih baik dan ya bisa bobok lebih awal daripada bekerja di tim Leslar. Pergi, istri masih tidur, pulang istri sudah tertidur, artinya tidak bisa bobok bareng sama keluarga. Jadi proses kehamilannya, proses hamil itu kurang, nggak bisa, guys. Jadi program hamil harus ditunjang oleh yaitu yang namanya teratur, pulang tidak terlalu malam, pergi pun ya sesuai dengan keinginan. Kalau jadi asisten kan ikut artisnya. Jadi selain Adlin mungkin merasa tidak nyaman, tidak enak, ya ia akhirnya memilih untuk mandiri setelah tahu seluk beluk keartisan dan juga sudah ada
link ataupun rekan bisnis, rekan kerja yang nyatanya walaupun itu adalah sahabat Bilar, kerjanya sama sahabat Bilar, nggak apa-apa. Jadi hal itulah yang membedakan Adlin dengan Moreno Pratama. Moreno pergi out ya, sama-sama out dia. Akhirnya ia memilih bekerja pada orang lain, bukan Citra Siregar. Ini yang kalau yang ini nih. Sahabat ya, kan bilang, kita tem yang ini ya. Jauh dari ya Allah, jodoh aku. Bisa. Itu ya Allah, selawatin dulu deh. Sama ingin fokus pada keluarga dan tentunya tak ingin padat. Cuma kalau Adlin kan sebenarnya sudah sebelumnya siap dia. Ya, sebelum Bilar sekarang sudah punya asisten barunya yang ini, guys. Dia sebenarnya sudah mempersiapkan diri harusnya. Karena kenapa? Karena memang pada awal-awal saja ia bekerja sudah dengan kondisi jadwal dan padatnya acara Bilar. Namun setelah ia berkeluarga, ternyata dukungan mungkin dari sang istri tidak ada. Jadi akhirnya ia memutuskan untuk out dari tim Leslar. Bagi Leslar sendiri tidak ada masalah. Bagi Leslar sendiri hal tersebut merupakan ya pelajaran bagaimana ia akhirnya bisa memberikan berkah pada sahabatnya, walau akhirnya sang sahabat harus meninggalkan dirinya, yakni berpaling pada pekerjaan lain yang ada di sekitarnya, orang yang ada di dekatnya. Ya nyese atau tidak, guys, kalau seperti itu. Jadi inilah komentar-komentar nyese dari para Leslar lover terkait hal tersebut, ya guys ya, terkait hal-hal lain. Silahkan kalian simak tentunya, ataukah ini komentar kalian, bagaimana kelanjutannya. Silahkan kalian kasih komentar lagi tentunya. Dan jangan lupa juga ya, nantinya kita diskusikan komentar-komentar yang bagus dan menarik akan kita up lagi, guys, seperti ini. Dan maaf, nama-nama kalian saya ya hilangkan agar tidak ada kebencian, tidak ada saling fitnah. Cuman kalau komentarnya, kalian pasti ingat dengan komentar kalian yang ini semuanya. Oke, simak ntar kalian kasih komentar, guys, bagaimana menurut kalian. Yuk. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.